TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKP. Bertemu kembali kita dalam rancangan Kaunselor Anda, Didik TV KPM. Saya Nur Hafizah binti Mahmud, saya kaunselor berdaftar dan saya bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indraputra Jitra Kedah dalam daerah Kubang Pasu. Boleh panggil Cikgu Hafizah. Okey, untuk surat kali ini, Cikgu Hafizah akan bersama-sama dengan anda di bawah tajuk Berjaya dan Bahagia dalam Kejayaan. Baik, sebelum kita bermula, Cikgu nak tanya dulu. Sekarang ni, apakah keadaan kesihatan anda? Sihat ataupun tidak? Sihat, Alhamdulillah. Baik, bersyukur kita kehadirat Ilahi. Bagaimana pula keadaan emosi kita? Adakah emosi positif? Rasa bahagia sekarang ni? Rasa teruja? Rasa bersemangat? Rasa disayangi? Rasa tenang? Alhamdulillah, jika itu yang anda rasakan pada masa ini. Baik, sebelum tu cikgu suka nak tanya, adik-adik semua penonton yang ada bersama dengan Cikgu Hafizah, yang sekolah rendah ke, yang sekolah menengah ke, cikgu nak tanya, sekarang ini ada ataupun tidak cita-cita yang tersemat di dalam hati? Cita-cita ketika kecil, cita-cita ketika sekolah rendah, cita-cita ketika dah sekolah menengah. Kadang-kadang berubah-ubah kan? Okey, nak tahu, cikgu dah menjadi guru dah hampir 20 tahun tau. Dan cikgu selalu tanya dengan anak pelajar cikgu. Bila cikgu jumpa dengan pelajar, cikgu masuk ke kelas, cikgu akan tanya, apa yang awak nak jadi bila besar nanti? Apakah cita-cita? Sama juga kalau kawan-kawan cikgu datang mengunjung di rumah, dikenalkan dengan anak-anak mereka, cikgu suka tanya, nak jadi apa nanti lepas sekolah? Apa cita-cita? Cikgu selalu tanya. Kenapa? Ada sebabnya supaya hidup kita ada matlamat ya untuk dicapai selepas kita tamat persekolahan nanti. Boleh jadi yang bersama dengan Cikgu Hafizah sekarang ini yang menonton ini pun ada jawapan yang sama kan? Tak tahulah nak jadi apa. Tak pernah fikir lagi cikgu. Ada yang sering kali bila tanya, nak jadi cikgu. Cikgu apa? Cikgu subjek apa? Tak tahulah. Asalkan jadi cikgu. Nak jadi polis. Selalunya nak jadi tentera. Ada yang kata nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor lah cikgu. Asal tak tahulah cikgu. Tapi mak dan ayah saya nak saya jadi ahli perniagaan lah cikgu. Saya, mak dan ayah saya nak saya jadi doktor gigi lah cikgu. Ada yang kata, cikgu saya nak jadi tukang masak lah cikgu. Saya suka makan, saya suka tengok rancangan masakan lah cikgu. Ha, macam-macam jawapan kan? Baik, apapun cita-cita kita, apapun kerjaya pilihan kita, pesanan cikgu, kalau nak berjaya, pilih kerjaya yang betul. Kalau nak rasa bahagia, pilih kerjaya yang betul. Ha, nak berjaya, nak bahagia, pilih kerjaya yang betul. Alamak, persoalannya, cikgu macam mana saya nak tahu kerjaya itu sesuai ataupun tidak dengan saya? Betul ataupun tidak pilihan saya? Baik, di sini nanti Cikgu Hafizah akan kongsikan ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu Hafizah nak kongsikan 4 panduan ya bila kita nak mengenal pasti satu kerjaya itu sesuai dengan kita ataupun tidak untuk jadi pilihan. Nak jadi doktor, adakah doktor itu kerjaya pilihan yang sesuai dengan kita? Macam mana nak tahu sesuai ataupun tidak? Okey ya, yang pertama cikgu nak pesan, tengok dari segi kelayakan. Yang kedua, tengok dari segi sesuai ataupun tidak dengan diri kita. Yang ketiga, tengok adakah kerjaya yang kita nak pilih itu mendapat restu dari ibu bapa. Yang keempat, bila kita nak pilih kerjaya itu, kita tengok juga peluang-peluang yang ada. Okey, mari cikgu perjelaskan. Jom cikgu jelaskan satu demi satu ya, insya-Allah. Yang pertama, macam mana kita nak tahu kerjaya itu yang kita nak pilih layak ataupun tidak dengan kita? Baik, cikgu bagi contoh. Ada pelajar cikgu berada di tingkatan 4. Kemudian dia cakap dia nak jadi doktor. Sedangkan dia berada di aliran yang tidak mengambil mata pelajaran kimia dan biologi. Jadi
kita boleh tengok dekat situ kerjaya pilihan doktor tidak sesuai untuk dia kerana dia tidak mengambil mata pelajaran yang cikgu sebutkan tadi di tingkat SPM. Ah, okey. Yang kedua pula, contoh ya, kalau katakan dia ambil mata pelajaran kimia, biologi, dia nak jadi doktor, tetapi keputusan SPM-nya tidak mendapat skor seperti mana syarat minimum diletakkan untuk sambung pengajian dalam bidang perubatan. Jadi masih lagi masuk di bawah kategori kerjaya itu tidak sesuai dengan dirinya. Okey, selain daripada tu, ada juga pelajar cikgu yang nak jadi anggota tentera, nak mohon anggota polis, tetapi ketinggian tidak menepati syarat yang telah ditetapkan. Itu salah satu lagi ya. Tadi kita kata mata pelajaran yang kita ambil. Yang kedua, grade yang kita skor itu menepati tak syarat minimum. Yang ketiga, tengok juga syarat fizikal melepasi kehendak ataupun tidak. Yang keempat, kalau katakan mata pelajaran yang kita ambil itu menepati, grade pun menepati, kemudian yang kita nak sama belajar itu tak kisah pun tentang ketinggian dan berat badan, tetapi dia perlukan yang sihat tubuh badan. Katakan kita ada penyakit kronik ataupun mungkin kerjaya itu tidak mahu orang-orang yang pernah melalui aksiden yang teruk yang melibatkan patah bahagian-bahagian tertentu. Okey, jadi itu maksud cikgu kita nak tengok kerjaya yang kita nak pilih itu sesuai ataupun tidak. Kita cek adakah kita layak. Boleh? Okey. Baik, yang kedua, kita nak tengok sesuai ataupun tidak dengan kiri kita. Maksud cikgu sesuai ataupun tidak itu, tengoklah sama ada adakah kita ada bakat yang selari dengan bidang tu. Kemudian adakah personaliti kita yang sesuai dalam bidang tu? Minat kita boleh kita kenal pasti melalui ujian psikometrik yang dibuat oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah anda. Okey, pasti ingatkan pada ketika tingkatan 1 kita ada buat ujian psikometrik, kita ada buat ITP, kita ada buat IMK. Masa tingkatan 3 kita ada buat lagi ujian psikometrik, IMK dan IKP. Kemudian tingkatan 4 kita buat lagi ujian psikometrik ITP. Kemudian tingkatan 5 kita buat lagi ujian psikometrik IKK, inventory kematangan kerjaya. Kenapa ujian psikometrik dibuat di sekolah-sekolah? Membantu membantu anda, anak pelajar, mengenal potensi diri, mengenal personaliti diri, mengenal kecenderungan minat kerjaya. Bila kita buat ujian psikometrik berjumpa dengan guru kaunseling, dia menjawab persoalan awal tadi. Kan ada anak-anak murid kadang-kadang bila cikgu bertanya, saya tak tahu nak jadi apa cikgu. Saya tak pernah fikir cikgu. Saya ada rasa nak jadi polis, nak jadi cikgu. Mana saya nak jadi doktor juga. Saya tak tahu mana yang sesuai dengan saya cikgu. Baik, kalau itu persoalannya, jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, buat ujian psikometrik. InsyaAllah, guru bimbingan dan kaunseling akan dapat memberi panduan kepada anda untuk anda kenal diri anda, personaliti anda dan kecenderungan minat kerjaya. Cikgu dah kongsi dua kan? Yang pertama berkaitan dengan layak ataupun tidak dari segi kelayakan. Yang kedua berkaitan dengan kesesuaian. Okey, yang ketiga berkaitan dengan restu ibu bapa. Cikgu biasa dengar ya, mungkin anda sendiri melalui betapa ingin untuk menjadi seorang pelukis tetapi tidak direstui oleh ibu bapa. Ibu bapa nak anda jadi seorang guru. Okey. Di sini anda perlu pertimbangkan kerjaya yang anda nak pilih jika sekiranya tidak mendapat restu dari ibu bapa. Kerana nanti konflik akan berlaku, jadi akan memberikan anda gangguan untuk sambung belajar dan mungkin akan memberikan gangguan terhadap perhubungan sehingga mengganggu emosi. Okey, dan yang keempat, bila kita nak tahu kerjaya itu sesuai ataupun tidak dengan kita, kita mungkin boleh tengok juga dari segi peluang. Okey, contoh peluang yang cikgu masukkan dekat sini, ada ya orang yang dia bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan.
Dia nak berniaga. Dia suka memasak, dia suka buat kek, dia suka bidang pastry dan dia ada impian nak membuka bakery sendiri, kedai kek sendiri. Dan dia adalah orang yang anak kepada ibu bapa yang punya kewangan yang kukuh, yang banyak, senang cakap mana orang kaya. Jadi modal tak menjadi masalah. Jadi modal yang tak menjadi masalah itu kita sebut sebagai satu peluang. Peluang untuk dia membuka perniagaan selaras dengan apa yang dia minat. Dia memang minat bidang tu, bidang buat kek, dan dia pandai buat kek. Dia buat kek pun sedap. Masa sekolah, masa PKP, dia dah mula berniaga kek, pastry secara online. Di sekolah dengan jual dengan kawan-kawan, dia buat, dia letak dekat kantin. Kemudian dia memang ada cita-cita nak buka bakery. Dan peluangnya adalah dia memang tidak ada masalah modal yang boleh disuntik oleh ibu dan ayahnya. Okey, faham kan? Cikgu Hafizah kongsi 4 panduan bagaimana kita nak kenal pasti kerjaya itu sesuai dengan kita ataupun tidak. Dan bila kita memilih ya kerjaya yang sesuai dengan kita, mudah untuk kita mencipta kejayaan dan kebahagiaan dalam kerjaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu nak ajak anda semua, jom kita tonton rakaman video yang telah cikgu sediakan ini. Bagaimana apabila orang ini telah memilih kerjaya yang diminati, yang disukai dan sesuai dengan personaliti dan potensi dirinya. Jom kita tengok sebentar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Safwan bin Syatri, merupakan salah seorang kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di AADK di Era Kubang Pasu. Apabila kita sebut berkaitan dengan kerjaya ini, saya rasa sesuatu kerjaya itu sangat berkait rapat dengan seseorang lah. Sedikit perkongsian, di mana sekarang ini saya berkhidmat dengan AADK ini selama 13 tahun. Alhamdulillah, saya rasa apa yang saya buat sekarang ini adalah tanggungjawab saya dan saya rasa saya minat menanggung tanggungjawab sebagai salah seorang pekerja yang berkait rapat dengan penagih dan diberi tanggungjawab untuk menyampaikan mesej-mesej yang tidak ada kepada masyarakat. Oleh itu, saya rasa saya happy ya dengan kerja saya ini dan perlu ada satu semangat yang kental lah dalam apabila kita kerja dengan ADK. Okey, satu lagi video kita nak melihat dan mendengar seorang guru yang begitu minat dengan kerjaya mendidik, yang begitu suka kerjaya itu direstui oleh ibu bapa dan dia belajar sampai ke peringkat master dalam bidang bahasa Inggeris dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan kemudian bila menjadi guru yang berpotensi berprestasi tinggi dan cikgu melihat beliau berjaya dan berbahagia dengan kerjaya yang dipilihnya. Jom kita tengok sebentar. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana saya dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pendidik, iaitu seorang guru. Sesuai dengan diri saya, dengan bakat yang ada pada diri saya, dengan kelebihan yang Allah beri kepada saya ini, saya dapat mencurahkan bakti saya sebagai seorang pendidik kepada anak bangsa dan juga kepada masyarakat. Sejak dari zaman universiti lagi, saya ni I am a good listener. Okay, rakan-rakan saya selalu cakap saya adalah seorang pendengar yang baik, I am a good listener. Selalu kawan-kawan datang berkongsi bukan sahaja masalah tapi berkongsi pengalaman, berkongsi idea dan saya suka mendengar. Bila mereka minta pendapat, saya akan utarakan pendapat saya. Ya, memang kerjaya sebagai seorang guru ni bukanlah kerjaya yang menjamin pendapatan yang lumayan lah, seperti bidang-bidang kerjaya yang lain, seperti profesional yang lain. Tapi bagi saya, itu bukan perkara pokok lah dalam hidup saya, dalam kerjaya saya. Perkara pokoknya ialah kepuasan diri saya menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat dan memberi bimbingan kepada pelajar-pelajar saya. Dan pada masa yang sama, saya juga dapat bertemu dengan rakan-rakan guru dari
segenap pelosok Malaysia, dan saya dapat belajar sesuatu yang baru setiap hari daripada guru-guru ini. Jadi, ya, saya sangat berpuas hati dengan apa yang Allah telah letakkan saya sebagai seorang pendidik. Dan kerjaya ini juga adalah merupakan saham akhirat saya. InsyaAllah, saya akan cuba yang terbaik, beri yang terbaik, dan insyaAllah cuba menghasilkan yang terbaik daripada anak-anak didik saya. InsyaAllah. Okey, dah kan cikgu pertontonkan beberapa rakaman video yang merupakan sesi temu bual lah, lebih kurang begitu kan. Mereka berkongsi berkaitan dengan kerjaya yang mereka ceburi, dan kerjaya itu adalah kerjaya yang mereka minati, mereka sukai sesuai dengan bakat, potensi dan personaliti diri mereka, dan mereka merasakan bahagia dalam kerjaya yang mereka lakukan sekarang. Itu kita nak cari. Bukan setakat kita nak berjaya dalam kerjaya tahu, tapi juga kita nak berjaya dan bahagia. Okey, Cikgu Hafizah nak kongsikan satu kisah ya, kisah berkaitan dengan seorang anak murid Cikgu Hafizah, seorang yang datang dari kampung, yang bersekolah di sekolah pinggir bandar, yang merupakan seorang anak murid yang rajin dan mempunyai bakat besar. Akhirnya beliau telah berjaya dalam kerjaya pilihannya dan berbahagia dalam melakukan kerjayanya. Beliau mempunyai banyak bakat dan pencapaian, dan dia adalah salah seorang kebanggaan Cikgu Hafizah. Jom kita ikuti sedikit perkongsian kisah dari beliau ya. Muhammad Fadli bin Jamaluddin, anak muda berusia 26 tahun ini berasal dari Kedah, Darul Aman. Kini beliau bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di Institut Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Bukit Jalil. Beliau memiliki pendidikan tahap diploma, Diploma Elektronik Komunikasi dan Diploma Pembantu Perubatan. Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, beliau menyandang jawatan naib yang dipertua Majlis Perwakilan Pelatih ILKKM dan pernah mencatatkan pencapaian peserta lelaki terbaik program transformasi minda KKM 2018. Beliau adalah satu contoh pelajar yang memilih kerjaya berdasarkan minat, potensi dan personaliti diri. Seorang penolong pegawai perubatan. Jadi, saya minat tak dalam kerjaya saya? Saya sangat minat. Sebab apa saya minat? Sebab saya suka bercakap. Daripada zaman sekolah, saya suka bercakap. Dari zaman IPT, saya suka bercakap. Saya jadi seorang wakil pelatih, saya jadi wakil pelajar, saya pergi pidato, debat dan sebagainya. Masa saya kerja, saya masih lagi bercakap. Tapi bukan dengan orang ramai. Tapi saya bercakap dengan orang ramai. Apa yang dimaksudkan dengan orang ramai? Pesakit bukan seorang. Datang demam, datang sakit perut, datang cirit-birit. Saya cakap seorang-seorang. Saya bercakap, saya bagi tahu dia. Sebab kita seronok kan? Sakit perut, apa yang kita buat? Minum air banyak, apa, makan makanan yang sihat, bagi pendidikan kesihatan. Saya suka bercakap. Jadi, saya suka saya bekerja untuk menasihat orang bercakap, tapi bukan di khalayak ramai, tapi dengan orang ramai. Jadi, pilihlah kerjaya yang kita suka. Jadi, kalau kita datang kerja pun kita senang hati, kita gembira untuk bagi nasihat orang. Saya tengok orang demam pun saya suka. Saya suka suruh dia makan ubat. Okey, demam, makan ubat, jangan tinggal, minum air banyak, cukupkan rehat. Akan menimbulkan sesuatu suasana kerja yang bagus. Dalam keikhlasan kerja pun yang bagus. Pesakit datang, layan pesakit dengan bagus. Jadi, otomatik kita layan pesakit dengan bagus. Otomatik itu adalah satu ibadah kepada kita. Okey, macam mana dengan perkongsian cikgu setakat ini? Cikgu harapkan anda semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah, para penonton yang dihormati sekalian, kini benar-benar faham apakah kepentingan memilih kerjaya yang sesuai dengan diri kita untuk kita mencapai kejayaan dan kebahagiaan dalam kerjaya. Cikgu Hafizah telah memilih menjadi seorang guru dan kaunselor. Cikgu minat, direstui oleh keluarga dan cikgu mempunyai bakat dan potensi yang sesuai dengan kerjaya cikgu. Maka dengan itu, alhamdulillah, cikgu telah mencapai kejayaan dalam kerjaya dan cikgu berbahagia melakukan tugas dan amanah di atas bahu cikgu sebagai seorang kaunselor dan sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah.
Baiklah, sekian dulu perkongsian Cikgu Hafizah untuk kali ini. Jangan ketinggalan untuk terus bersama dengan slot kaunselor anda di DTV KPM. Hingga jumpa lagi. Salam perjuangan dari Cikgu Hafizah. Kita jumpa di puncak kemenangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. KPM.